Fenomena equinox artinya adalah fenomena astronomi ketika matahari melintasi garis khatulistiwa. Dampaknya bagi Indonesia adalah peningkatan suhu. Itulah dua poin penting yang perlu kita ketahui tentang fenomena equinox. Equinox September dikenal dengan sebutan autumnal equinox yang biasa terjadi sekitar 20 hingga 23 September. Equinox menyebabkan matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa bumi. Saat hari ketika equinox terjadi, ada momen ketika matahari terbit langsung dari arah timur dan terbenam tepat ke arah barat. Selama fenomena ini, durasi siang dan malam hampir sama di seluruh belahan dunia, termasuk wilayah subtropis di utara dan selatan. Tidak hanya itu, equinox mempengaruhi suhu udara. Saat itu bumi menerima penyinaran matahari maksimum, terutama di wilayah tropis sekitar ekuator. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan suhu udara secara drastis. Namun, penting untuk dicatat bahwa equinox tidak selalu mengakibatkan peningkatan suhu udara secara ekstrim atau drastis. Meskipun demikian, ini adalah fenomena alam yang selalu menarik untuk diamati dan dipelajari. Lebih penting lagi, equinox tidak membawa dampak berbahaya bagi masyarakat. Berbeda dengan fenomena seperti gelombang panas, equinox tidak menyebabkan peningkatan suhu udara secara besar dan berkepanjangan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk khawatir atau panik terkait dengan kenaikan suhu akibat equinox. Semua orang dapat menikmati keindahan alam ini tanpa perlu merasa cemas akan dampaknya pada kesehatan dan kehidupan sehari-hari.